Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah anda mendengar dialog ini? Anak awak dah khatam Quran ke belum? Yang darjah 5 tu? Anak saya tak khatam Quran lagi. Anak awak tak khatam Quran lagi. Anak ai darjah 2 dah khatam Quran tau. Pernahkah anda mendengar dialog ini? Oleh itu ibu bapa, janganlah terlalu menekankan sangat anak-anak yang sudah sendiri tertekan di sekolah dengan mendesak mereka untuk menghatamkan dan menamatkan baca Al-Quran dengan segera. Tetapi fokus kita adalah untuk mereka membacanya dengan bertenang, tepat dan walaupun mengambil sedikit masa yang sedikit panjang, tetapi natijah dan hasil di akhirnya adalah tepat seperti mana yang dituntut.